KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya, hos anda, Nisa K. Di mana program ini kita akan berkongsi dengan lebih lanjut perjalanan mahupun hala tuju seseorang guru dalam pada mereka ingin menjadi guru biasa ataupun menjadi pensyarah mahupun terlibat di bahagian pentadbiran dan sebagainya. Tajuk kita hari ini, kita nak bincangkan mata kredit pembangunan profesionalisme berterusan ataupun MyPPB. Dan panel yang akan berbincang dengan lebih lanjut tentang topik kita ialah Puan Azila Syahrani, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Standard Program Latihan Sektor Standard Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Selamat datang Puan. Ya, terima kasih, Nisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Berbalik kepada tajuk kita, MyPPB. Jadi antara perkara yang saya pasti dititik beratkan oleh KPM ialah pembangunan modal insan dalam kalangan guru juga pegawai perkhidmatan pendidikan. Inilah antara saya fikir sesuatu yang sangat-sangat ditekankan, dititik beratkan. Jadi saya faham KPM mempunyai dasar berkaitan dengan latihan untuk pegawai KPM melibatkan semua-semua peringkat. Jadi mungkin Puan Azila boleh jelaskan secara ringkas tentang dasar yang saya sebutkan sebentar tadi. Silakan Puan. Okey, terima kasih Nisa. Sebenarnya di KPM kita menyambut dasar latihan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Baik. Jadi di KPM saja kita ada satu yang kita panggil dasar latihan sumber manusia KPM. Di mana setiap warga KPM, tak kira lah guru ke, pesyarah ke, staff ke, pegawai, memang perlu penuhi, iaitu sebenarnya keperluan minimum 5 hari berkhusus ataupun 5 hari latihan. Jadi yang itu terpakai untuk semua warga KPM. Jadi kami sebenarnya ada 500,000 orang. 500,000 seluruh Malaysia? Ya, seluruh Malaysia. Jadi alhamdulillah lah sejak beberapa tahun kebelakangan ni, pencapaian prestasi latihan dalam warga KPM hampir 100%. Yang 5 hari berkhusus tu sejak 2019 tu memang alhamdulillah lah. Ini satu berita yang sungguh-sungguh baik kerana 500,000 orang guru bukannya satu jumlah yang kecil, sangat besar dan tanggungjawab melibatkan mereka dalam program-program yang telah disusun ini sangat-sangat besar ya Puan. Jadi saya faham maksudnya dasar ni menghuraikan penetapan berkaitan latihan dan keperluan latihan yang perlu diikuti oleh semua pegawai di KPM. Jadi apa sebenarnya keperluan latihan yang dinyatakan di dalam dasar yang Puan sebutkan tadi? Keperluan latihan tu dia aja nyatakan jenis-jenis latihan yang kita boleh hadiri. Macam mana kita terjemahkanlah latihan yang kita hadiri itu dalam bilangan jam. Jadi sebenarnya bila kita kata 5 hari latihan tu, satu hari itu bersamaan dengan 6 jam. Jadi kita boleh kumpul 6 jam tu tak semestinya sekali harung. Kita tak perlu duduk macam khusus satu hari atau 3 hari berturut-turut. Kita boleh mungkin sehari 2 jam, hari lain lagi 3 jam. So kita kumpul-kumpul dalam setahun, kalau 5 hari tu 30 jam lah. 30 jam. Itulah maknanya semua orang memang kena hadiri macam mana sekalipun. Kita galakkan lah. Baik. Ini adalah satu orang kata apa, sumber ataupun laluan untuk mereka meningkatkan lagi kualiti peranan masing-masing. Baiklah, apakah keperluan khusus yang KPM telah tetapkan untuk guru-guru juga? Okey, dia kalau kita tengok di dasar latihan di KPM ni, sebab kita ada warga KPM yang bukan guru dan juga guru. Jadi yang 5 hari ni terpakai untuk semua. Tetapi untuk guru sebenarnya kita ada sedikit yang tambahan lah, yang kita panggil mata kredit. So mata kredit ni kita terjemahkan jugalah daripada bilangan hari berkhusus ni, sebab sebenarnya sebagai pendidik lah, kita ingin menggalakkan pembangunan diri kita sendiri sebelum kita boleh membantu murid-murid di sekolah. Membantu maknanya bila kita cakap tentang lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat kepada murid-murid kita, kita pun sebenarnya perlu menjadi duta kepada prinsip tu. Betul. Kita sendiri menjadi contoh. Murid-murid di sekolah melihat guru-guru di sekolah sebagai suri teladan. Ya, betul. Saya kira kalau guru itu seorang yang sungguh
bakatnya pelbagai, mesti murid-murid pun rasa macam wah, tengok guru-guru tu semua kan. Jadi ini adalah cara bagaimana mereka nak meningkatkan lagi potensi diri masing-masing. Bagaimana sebenarnya mereka ingin melibatkan dengan apa program yang ataupun dasar yang telah ditetapkan ataupun disusun oleh KPM? Dia kalau program ni dia ada yang kita anjurkan di peringkat kementerian sendiri. Baik. Ataupun kadang-kadang Jabatan Pendidikan Negeri pun boleh menganjurkan program-program latihan di Pejabat Pendidikan Daerah. Dan sekolah-sekolah sendiri pun sebenarnya boleh. Kalau di peringkat kementerian, selalunya yang melaksanakan latihan ialah Institut Pendidikan Guru dan juga Institut Amin Didin Baki. Dan kalau untuk bahasa Inggeris, kita ada English Language Teaching Center lah. Mereka adalah orang kata institusi yang menyediakan program-program latihan yang boleh dihadiri oleh warga kita. Baik, ada limitasi tak dalam setahun tu berapa ramai peserta? Oh, tak ada. Tak ada. Dia sebenarnya lebih ramai, lebih banyak hari, lebih bagus. Lebih ramai, lebih bagus, dan inilah peluang yang orang kata apa, tidak perlu, janganlah kita lepaskan untuk peningkatan kualiti kendiri. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang MyPPB, tetapi sebelum itu kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan Puan Azila. Tajuk yang sedang kita bincangkan bersama hari ini, MyPPB ataupun Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan. Jadi Puan ada sebutkan sebentar tadi, 100% pegawai KPM yang mana jumlahnya hampir 500 ribu seluruh negara, untuk mereka mencapai prestasinya dalam masa 5 hari latihan setahun, saya pasti bukannya perkara yang mudah. Nak handle 500 ribu, ini adalah satu tugas yang sungguh-sungguh besar, saya pasti. Dan warga KPM juga, saya pasti mereka sangat memahami, mereka juga menghayati kepentingan untuk menghadiri latihan ini setiap tahun. Adakah mereka menghadiri setiap tahun? Ya, setiap tahun. Setiap tahun. Jadi memastikan pembangunan kompetensi masing-masing membolehkan kejayaan pencapaian sasaran hampir 100% sepanjang 5 hari latihan. Jadi selain daripada keperluan 5 hari ini kan Puan, KPM juga ada dasar latihan lain yang perlu para guru penuhi. Contohnya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ataupun MyPPB kita ni, boleh Puan Azila ceritakan sedikit apa pula MyPPB ni? Ramai masih tak faham kenapa ia dijalankan. Apa sebenarnya MyPPB ni Puan? Kita ada 500 ribu warga di kementerian kita, dan sebenarnya daripada 500 ribu tu, 420 ribu tu sebenarnya adalah dalam kalangan guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi kita faham kan, guru-guru kita ni dia ada di merata-rata seluruh pelosok, pelosok negara. Ada yang mungkin di bandar, di luar bandar, ada yang mempunyai akses kepada sumber-sumber ataupun internet, ada yang tidak ada. Jadi untuk membantulah, untuk membantu mereka, kementerian sebenarnya menyediakan satu orang kata inisiatif, iaitu yang kita panggil Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Keberterusan, di mana kita memberi mereka orang kata alternatif ataupun jenis-jenis latihan yang mereka boleh lalui, yang tidak tertakluk kepada orang kata, sebab bila orang tengok kursus, orang ingat macam perlu hadir berkursus, pergi bengkel, duduk hadir 2-3 hari pagi, petang, tapi sebenarnya tafsiran latihan tu ada banyak jenis. Ya, jadi dalam MyPPB ni kita ada pelbagai aktiviti yang mereka boleh lalui. Yang penting mereka penuhi 42 mata kredit. Itu yang minimum mata kredit untuk guru. Kalau tanya apa
macam mana tu nanti saya apa kita bolehlah ceritakan. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Tapi apa perbezaan antara 5 hari berkursus yang disebutkan tadi dengan 42 mata kredit setahun? Okey, macam sebab 5 hari berkursus tu dia terpakai untuk semua warga KPM, guru dan bukan guru ya. Jadi 5 hari tu dia pun ada pelbagai jenis aktiviti jugalah. Cuma untuk mata kredit ni sebab kita nak menggalakkan guru-guru kita supaya bila dia hadir latihan, dia tidak fokus kepada satu atau dua jenis latihan je. Dia sebab bila kita sediakan 13 aktiviti, bukan sediakanlah, kita beri makluman kepada mereka ada 13 jenis aktiviti yang mereka boleh ambil kira sebagai latihan. Jadi kalau boleh kita nak dia hadir dalam 13 ni, bukan tertumpu kepada satu atau dua. Kalau boleh kepada pelbagai jenis aktiviti untuk cukupkan mata kredit dia dan pada masa yang sama memenuhi 5 hari berkhusus. Oh, jadi jelas ya penonton di rumah mengenai beza tentang yang 5 hari setahun dengan 42 mata kredit. Dan saya pasti dengan peningkatan kualiti mereka sebagai seorang guru daripada individu kepada apa peringkat sekolah dan sebagainya, diharapkan murid-murid menjadi suri teladan kepada seluruh warga sekolah, bukan sahaja murid-murid, mungkin kepada rakan sekerja kampuan. Mungkin yang lain tengok macam oh dah ada peningkatan dalam kualiti kerja dan sebagainya. Puan Nazila ada menyebutkan tentang MyPPB ini dilaksanakan untuk kita bantu untuk memudahkan juga guru-guru serta pegawai perkhidmatan pendidikan menyertai atau melaksanakan pelbagai jenis aktiviti. Kita ada sebutkan tentang aktiviti latihan melalui pelbagai platform ataupun dilakukan dengan pelbagai jenis kaedah yang bersesuaian mengikut keperluan. Apa maksud kaedah yang bersesuaian tu, Puan? Apa perbezaan latihan-latihan yang diadakan? Ya, selalunya yang penting latihan itu perlulah macam orang kata ada hala tujuh lah. So kita ada macam tiga, kalau kita nak kata, kita ada macam tiga, kita kelompokkan latihan ni kepada tiga jenis ya. Satu ialah latihan secara berstruktur. Maknanya mereka menghadiri kursus, menghadiri bengkel ataupun mereka boleh macam menghadiri latihan secara online, e-learning. Tapi pada masa yang sama, kita juga ada satu kelompok yang kita clusterkan latihan ni sebagai macam orang kata pembelajaran secara kendiri. Sekendiri. So kalau kendiri ni contohnya seperti pembacaan buku ataupun dia boleh dia boleh secara pemerhatian, boleh tak Puan? Boleh. Secara pemerhatian. Dia sebenarnya ada lagi satu yang kita kata secara community. Secara community maknanya kita belajar melalui rakan sejawat. Kita ada bimbingan dan pementoran ataupun coaching and mentoring. Dan kita juga ada yang kita panggil community pembelajaran profesional atau professional learning community, di mana guru-guru kita bekerjasama dalam mungkin satu kumpulan dan mereka boleh berkongsi ilmu, berkongsi pandangan untuk orang kata apa-apa urusan ataupun isu-isu ataupun maklumat terkini tentang pengajaran dan pembelajaran mereka dan untuk mereka tingkatkan kompetensi mereka supaya orang kata sesuailah dengan apa yang diperlukan pada masa kini. Betul tu. 5 hari berkursus ni adakah ia melibatkan guru-guru dari pelbagai tempat ataupun dalam setempat sahaja komuniti? Dia boleh. Dia sebenarnya bila kita kata 5 hari berkursus tu, dia tak semestinya pada dalam kalangan guru yang berada satu tempat. Dia boleh juga daripada pelbagai sekolah. Dan boleh juga kalau kita, kalau sekarang ni kita sentiasa dalam talian kan. So kita ada mungkin kelompok komuniti guru yang mungkin berhubung antara satu sama lain melalui dalam talian. Tetapi ada juga yang kita galakkan yang mungkin lebih sesuai dia buat secara sendiri. Sebab ada benda yang mungkin dia nak belajar sendiri, tapi pada masa yang sama bila dia dah belajar, kita galakkan untuk dia kongsi pula. So berkongsi tu macam-macam platform lah. Saya suka apabila kita belajar meningkatkan kualiti kendiri, kemudian kita berkongsi pula dengan orang lain untuk memanjangkan lagi manfaat yang ada. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM.
Masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kita masih lagi membicarakan tentang mata kredit pembangunan profesionalisme berterusan ataupun MyPPB. Sepanjang perbualan kita ya Puan, Puan ada sebutkan tentang aktiviti yang dijalankan bagi memastikan warga pendidik ini mendapat mata kredit. Jadi mungkin boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut apa sebenarnya aktiviti-aktiviti yang dijalankan yang melayakkan mereka mendapatkan mata kredit ini Puan. Okey, 13 aktiviti ini. 13. Wah. So kita kelompokkan sebab kalau kita nak kata aktiviti itu ada banyak sangat kan. Jadi kita kita takrifkan 13 dululah. Sebenarnya mungkin ada lebih daripada itu. Cuma sebagai panduan kepada guru-guru kita, sekurang-kurangnya kita bagi 13 ni. So 13 ni kita ada yang kita panggil khusus. Lepas tu ada juga wacana ilmu. Kita ada bimbingan dan pementoran. Kita ada juga professional learning community atau community pembelajaran profesional, kita panggil PLC lah. Lepas tu kita ada e-pembelajaran, online learning. Penyelidikan juga kita anggap sebagai latihan. Maknanya penyelidikan, dia melaksanakan penyelidikan lah. Kita terima juga penulisan dan pengkaryaan sebagai latihan. Lawatan pendanda aras. So kita boleh pergi melawat benchmarking di mana-mana organisasi lain. Kita ada juga pembacaan buku. Kita ada program sangkutan. Sumbangan-sumbangan profesional, bukan profesional pun dikira sebagai satu bentuk latihan juga. Dan inovasi. So 13 lah semua tu Nisa. Baik, semua sekali 13. Saya risau tu nak sebut 13. Banyak rupanya. Tapi ini merupakan antara panduan untuk mereka melakukan aktiviti ataupun latihan untuk mendapatkan mata kredit. Bagaimana penyertaan? Saya ada tanyakan sedikit di awal tadi, penyertaan dan pelaksanaan dalam 13 aktiviti ini diterjemahkan pula kepada mata-mata kredit yang akan diberikan. Okey, 13 aktiviti ni sebenarnya kita kelompokkan, ada tiga kelompok. So ada beberapa aktiviti kita kira bilangan jam yang dihadiri. Contohnya macam kursus ataupun kalau dia buat online learning, dia buat bimbingan dan pementoran. So jumlah jam yang dia hadiri latihan atau dia sertai aktiviti itu, itu diterjemahkan sebagai mata kredit. So satu jam bersamaan dengan satu mata kredit. Jadi kalau dia pergi latihan 6 jam, 6 mata kredit lah. Itu yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua ni kita terjemahkan daripada kita kata apabila satu aktiviti itu selesai. Jadi macam selesai tu contohnya kalau dia pergi sebab bimbingan dan pementoran tu kadang-kadang dia mungkin ada cycle dia. So kalau selesai satu cycle, kita kira satu aktiviti. Ataupun macam kalau dia pergi dia ada satu aktiviti yang kita macam professional learning community. Selalunya dia akan, dia ada pelbagai aktiviti sebenarnya dalam professional learning community ni. Jadi bila selesai satu perkara yang dibincangkan, dia ada satu output, yang itu kita bagi ikut output dia lah. So satu output tu mungkin dalam 5 mata kredit. Jadi yang ketiga ni pula kita kira daripada segi hasil dia lah. Contohnya satu, kalau katalah kita cakap kita terima penulisan sebagai salah satu bentuk latihan, sebab nak menulis tu tak senang. Kita perlu study dulu, kita mengeluarkan idea. Dia kadang-kadang kita berbincang orang lain, kita tengok apa orang kata, literature review semua tu kan. Jadi itu ada melibatkan latihan. Jadi bila dia menghasilkan satu karya tu, kita mungkin anggap kita bukan anggap, kita beri dia macam 5 mata kredit. So dia 3 jenis lah pemberian mata kredit tu. Sekarang jelas mengenai bagaimana kaedah pemberian mata kredit tersebut. Di awal tadi kita sebutkan 500,000 pegawai KPM dan 420,000 daripadanya itu guru. Jadi ini adalah satu kumpulan yang sangat-sangat besar. Bagaimana sebenarnya KPM memantau pencapaian setiap daripada mereka? 500,000 orang ya, itu soalan mana? Yang bagus Nisa. Macam mana kita pantau ya, sebab bilangan dia terlalu ramai. Memang kalau di kalau kami lah di kementerian memang nak reach out untuk semua 500,000 atau 420,000 guru tu tak, agak mencabar. Jadi sebenarnya kita ada satu sistem perekodan yang kita panggil sistem pengurusan latihan KPM atau SPL KPM lah. Jadi bila tiap-tiap kali seseorang itu menghadiri kursus, dia perlu rekodkan. Dia perlu rekod latihan yang dia hadiri itu atau yang latihan yang dia buat tu atau dia sertai atau hasil-hasil latihan dia tu, dia boleh rekodkan dalam sistem tersebut. So sistem tu sebenarnya agak mudah. Kebanyakan cikgu-cikgu kita memang sentiasa akses tu, sebabnya tadi Lisa kita kata kita boleh tahu prestasi latihan warga KPM hampir 100% menggunakan sistem tersebut lah.
Wah, sesuatu yang sungguh-sungguh menarik kerana ia melibatkan kumpulan sangat-sangat besar, melibatkan guru-guru di seluruh pelosok Malaysia. Mengapa agaknya KPM mengubah dasar berdasarkan apa berkaitan dengan MyPPB ini, dan apakah hasrat KPM berkaitan dengan MyPPB? Jadi MyPPB ini kalau hasrat utama sebab pembelajaran tu kita tidak boleh menunggu orang. Ya, betul. Kita kena sendiri ikhtiarkan latihan kita, dan ialah 500,000 untuk KPM reach out kepada semua tu memang sesuatu yang sangat mencabar. Jadi kita sediakan MyPPB ni supaya mereka tahu ada alternatif-alternatif yang mereka boleh laksanakan atau lakukan untuk dia penuhi dasar-dasar latihan KPM. Jadi apa orang kata, dia bila dia menghadiri latihan tu mengikut keperluan dia, mengikut masa dia, mengikut jenis atau kaedah latihan yang dia rasa sesuai dengan dia atau mungkin yang dia suka. Ada setengah orang mungkin dia tak suka orang hadir khusus secara bersemuka hari-hari kan. Macam saya kalau Nisa yang jadi penceramah, saya sudi je nak dengar. Tapi ada setengah orang mungkin dia rasa nak pergi keluar sekolah tu lah. Ya, itu satu lagi satu. Sebab guru-guru kita mempunyai kekangan, jadi susah nak keluar sekolah. Jadi dia kena cari masa, dia kena cari kaedah yang sesuai untuk diri dia. So kita sediakan MyPPB ini untuk membantu mereka lah. Betul, saya setuju. Tanggungjawab di sekolah juga mereka tidak boleh tinggalkan begitu sahaja untuk memenuhi 42 mata kredit ini. Jadi jelaslah apa itu MyPPB ataupun mata kredit pembangunan profesionalisme. Saya pun dah berbelit lidah berterusan MyPPB ini bagaimana membantu guru-guru dan dasar KPM berkaitan dengannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azila Syarani, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Standard Program Latihan Sektor Standard Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM, kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Terima kasih penonton Bina Upaya Guru. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih. KPM.